Oke, yo, halo teman-teman, balik lagi di Frostfire. Oke, teman-teman, balik lagi dengan saya, teman. Oke, jadi teman-teman, kali ini saya lagi berada di Durya Runtuh ya, dengan para boboiboy. Wah, banyak sekali boboiboy di sini. Ada berbagai macam boboiboy, teman-teman, yaitu boboiboy kuasa 8 di sini, teman-teman. Ya, jadi kali ini saya mau apa kali ini, teman-teman? Bagaimana kalau kita memunculkan sebuah mob misterius yang masih ada di Minecraft ini, teman-teman? Yaitu Herobrine, yang sampai saat ini kebenarnya belum muncul ya. Apakah Herobrine itu ada atau tidak, teman-teman, di dunia Minecraft ini? Oke, jadi kita akan munculkan saja Herobrine itu di Durya Runtuh ini ya. Apakah dia akan mengalahkan seluruh kuasa Boboiboy ini, teman-teman, di Durya Runtuh ini sedang menikmati suasana di sini ya. Oke, dan juga di sini ada para Boboiboy dan juga kawan-kawannya Boboiboy, dan juga di sini ada Upin Ipin, teman-teman. Oke, jadi teman-teman, di sini saya akan langsung saja untuk memunculkan yaitu Herobrine dan akan menyerang mereka, teman-teman. Dan bagaimanakah nasib para Boboiboy kuasa 7 itu? Jadi teman-teman, kita akan langsung saja untuk memunculkan Herobrine di sini ya. Oke, dan tanpa lama-lama lagi kita akan munculkan saja Herobrine. Dan apakah tadi sambaran petir cepat sekali? Apakah ini asli dari kekuatan Herobrine, teman-teman? Oh tidak, itu dia si Herobrine. Wuh, serem banget mukanya, teman-teman. Lihat. Oke, kita lihat dari jauh saja untuk kita menggunakan teropong ini ya. Tapi lebih mengejutkannya lagi, telah dibunuh semua kawan-kawan saya, teman-teman. Itu Boboiboy kuasa 7 telah dikalahkan dia dengan sekejap mata, teman-teman. Hanya sedetik saja dikalahkan oleh Herobrine ini, lihat. Oke, wow. Di sekitar dia ada sebuah terdapat apa tuh? Yang berwarna merah begitu. Kayak seperti gatau juga. Oke, wow. Saya memunculkan sebuah Boboiboy malah mati, teman-teman. Apakah ini kekuatan Herobrine? Dan coba saya akan cek di sini Boboiboy kecil. Kayaknya Boboiboy kecil juga dikalahkan oleh Herobrine ini. Apakah itu, teman-teman, kekuatan Herobrine? Dan kok tadi dunianya masih siang, kok sekarang menjadi malam, teman-teman? Oke, apakah ini perbuatannya si Herobrine? Wow. Oke, kita lihat. Wow, ternyata yang merah-merah ini mirip seperti butiran salju ya. Lambang salju begitu. Oke, lihat. Dan Herobrine ini menggunakan apa tuh? Pedang obsidian, teman-teman. Wow, kuat banget dia. Kalau kita memunculkan mob, maka dia langsung marah, teman-teman. Bisa gawat ya jika saya dalam model survival ya. Kita akan munculkan saja para Boboiboy dengan banyak sekali ya. Oke, Boboiboy Blaze kuasa banyak. Oke, Boboiboy Ice juga. Supaya dia bisa mengalahkan Herobrine ini, teman-teman. Oke, kayaknya saya juga bisa dikalahkan juga ya, walaupun saya dalam mode kreatif ya. Oke, Herobrine, kami akan mengusirmu di Durya Runtuh ini. Ayo, Solar kuasa paling banyak. Wow, kekuatan dia obsidian dan juga TNT, teman-teman. Dan kayaknya sih, wow, saya terlempar jauh sampai menuju jalan Durya Runtuh ya. Wow, kekuatannya juga TNT ya. Kayaknya si Herobrine ini dalam mode kreatif juga, teman-teman. Lihat, dia gak mati-mati, teman-teman. Seperti saya, tapi dia lebih kuat dari saya, teman-teman. Oke. Wow, seram juga ya untuk Herobrine ini. Wow, langsung muncul beberapa TNT dan akan meledak. Wow, Boboiboy gak ada tandingannya dengan Herobrine ini, teman. Kita lihat dari dekat dengan teropong ini. Lihat, mukanya seram banget, ya, teman. Herobrine ini dengan aura apa tuh? Salju kemerahan begitu ya. Kok api ini mengikuti saya? Lihat, aura merah-merah ini malah dia mengikuti saya, teman. Apakah itu aura apa ya, teman? Lihat. Jika kalian tahu, tulis di kolom komentar ya. Oke, kita pergi lagi ke tempat yang si Herobrine ini. Wow, sudah semakin gawat nih jika si Herobrine makin lama berada di Durya Runtuh ini, teman. Bisa gawat Minecraft saya ini. Bisa diserang oleh Herobrine, teman-teman. Kita harus mengalahkan dia, teman, si Herobrine ini. Oke, dengan cepat kita akan mengalahkan dia, teman. Kok gak bisa mengenai dia? Apa? Oke, hati-hati. Saya tadi dikalahkan. Gak bisa dipercaya, teman. Walaupun saya dalam mode kreatif
bisa dikalahkan oleh si hero Brand itu. Wow, dia benar-benar cheater ya. Apakah itu kekuatan asli si hero Brand ya teman? Oke, kita akan panggil dia ke sini. Oh, hero Brand kita akan munculkan lagi teman-teman, karena tadi saya dikalahkan hero Brand itu ya. Oke, kita akan ambil teropong lagi dan kita akan lihat di sini hero Brand berada di jalan durian runtuh teman. Wow, jika dia berjalan muncul obsidian teman-teman. Lihat, dia berada di dekat rumahnya Upin Ipin. Upin dan Ipin juga sudah dihilang teman-teman, sudah dikalahkan oleh si hero Brand ini. Oke, matanya warna putih ya, menyerangkan banget ya. Oke, Boboiboy. Oh, jika memunculkan Boboiboy langsung dikalahkan ya, langsung meledak begitu. Apakah dia ini secara otomatis menggunakan kill AE? Oke, saya juga gak tahu ya. Dia langsung terbunuh begitu ya. Oke. Oke, kita akan perbanyak saja Boboiboy kuasa 100. Boboiboy kuasa 100, kalahkan dia hero Brand ini. Ayo kalahkan hero Brand. Oke, apakah bisa mengalahkan hero Brand? Wow, kekuatan hero Brand itu obsidian dan juga TNT itu teman. Dan dia bisa meledakkan sesuatu ya, dan juga melempar dengan kejauhan. Kejauhan ya. Oke, kayaknya gak bisa dikalahkan hero Brand ini. Terus bagaimana keadaan Nuran untuk seterusnya ya teman? Wow, gak bisa dibiarkan nih. Saya juga memunculkan hero Brand di Minecraft ini. Oke, apakah akan terjadi sesuatu di Minecraft saya ya teman? Oke, jika kalian tahu sesuatu jika hero Brand muncul di Minecraft itu pertanda apa ya teman? Oke, wow, TNT lagi muncul. Wow, meledak teman-teman. Oke, kayaknya gak bisa dikalahkan hero Brand ini. Mungkin kita akan hapus saja world ini ya, dan akan memulai kehidupan baru di dunia runtuh ya, yang membuat saya akan membuat lagi dunianya yang lebih baru ya teman. Karena sudah muncul hero Brand ya teman, dan dia gak bisa dikalahkan teman-teman. Oke, coba kita sekali lagi menggunakan Boboiboy kuasa paling banyak ya. Boboiboy kuasa 100. Oke. Boboiboy sekali muncul langsung dikalahkan, teman-teman. Dia pasti menggunakan cheat nih, si hero Brand ini. Lihat, wow wow wow. Langsung dikalahkan Boboiboy dengan sangat cepat, teman-teman. Lihat, wow, banyak sekali ya. Wow, dan juga di sini ada beberapa obsidian berterbangan ya. Lihat, obsidian itu muncul dari mana, teman-teman? Ih, lihat nih, pengendalian elemen obsidian ya, bisa dikalahkan. Walaupun Boboiboy kuasa 7, elemental kuasa 7, tapi si hero Brand ini elementalnya yaitu obsidian ya. Obsidian itu api dan lava menjadi batu obsidian ya teman. Oke teman, mungkin saya akan hapus saja word ini ya, dan akan memulai kehidupan baru di dunia runtuh yang baru teman. Oke, jadi itu yang sudah nonton video sampai selesai, jangan lupa untuk kasih like, komen, dan subscribe, dan share video ke teman-teman kalian supaya tambah ramai channel ini teman. Oke, thank you sudah nonton teman-teman, sampai selesai, sampai bertemu di video saya yang terbaru. Bye bye.